Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah air hujan bisa digunakan untuk terapi pengobatan? Masya Allah, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau hujan turun maka Rasulullah itu keluar bersama para sahabat dan Rasulullah mengatakan bahwa air hujan itu turun membawa keberkahan. Para ulama mengatakan, termasuk Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah mengatakan bahwa air hujan manfaatnya sangat besar, Masya Allah. Jadi, kalau Anda sakit, apapun sakitnya, apakah sakit medis atau sakit non-medis, maka mandilah hujan. Insya Allah, air hujan itu akan turun bersama keberkahan dan kemudian akan menghanyutkan segala macam kotoran, penyakit yang ada pada diri kita. Jadi, kalau Anda bermain-main hujan, mandi air hujan, biarkan saja. Insya Allah, itu menjadi kebaikan yang membuat dia lebih sehat. Insya Allah, biiznillahi ta'ala.